Sekarang kita terpaksa menyentuh kitab Mishkatul Anwar. Minggu lepas kita dah buat satu-satu gambaran, satu pengenalan, episod pengenalan tentang kitab Mishkatul Anwar. Sebab apa kita kena sentuh kitab ni? Kitab Imam Al-Ghazali yang satu lagi. Sebab dalam pelajaran yang lepas, Imam Al-Ghazali dia ada sentuh ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Maksud ayat ni, Allah cahaya langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala menamakan akal itu dengan Nur. Kemudian Imam Ghazali petik ayat ni. Maksud dia Allah akal. Macam mana ni Allah akal? Sebab tu kita kena sentuh kitab ni. Hari ini kita masuklah kitab ni. Okay, siapakah pengarang kitab Mishkat ni? Tentulah Imam Al-Ghazali. Kitab dia juga. Dia karang kitab Mishkat ni selepas dia siap Ihya Ulumuddin. Jadi isi kitab Mishkat ni dia tinggi sikit. Dia dah selangkah ataupun beberapa langkah ke alam mukasyafah dah. Apa dia Mishkat? Nama Mishkatul Anwar. Mishkat ni apa benda? Mishkat ni satu lubang dekat dinding rumah orang Arab. Dia berubah lampu dalam tu. Nah, macam dinding kita ni ada lubang. Tapi lubang ni tak tembus sebelah sana. Dia letak pelita ke, lilin ke, lampu ke. Terang dalam tu. Dalam kotak tu terang je. Dia letak situ. Tu Mishkat. Anwar ni nur, cahaya. Mishkat, cahaya. Mishkat maksudnya lubang tempat nak bubuh lampu. Itu nama kitab ni. Lubang tempat bubuh lampu yang bercahaya. Apakah kategori kitab Mishkat ni? Kitab Mishkat ni dia kitab tasawuf dan kitab hakikat. Kita beritahu dulu. Kalau kita tengok satu-satu perkara tu dari sudut pandangan pekerjaan manusia, kita namakan syariat. Kalau kita tengok satu-satu pekerjaan tu dari sudut pandangan kerja Tuhan, kita namakan hakikat. Contoh dia kita baling batu. Kalau tengok dari sudut syariat, kita lah baling. Kalau tengok dari sudut hakikat, Allah yang baling. Sebab kuasa baling tu Allah yang punya. Syariat, hakikat. Ni kita selesai dah. InsyaAllah kita tak salah faham. Apakah isi kandungan kitab Mishkatul Anwar ini? Kitab ni taklah tebal sangat. Tapi kira tebal juga kalau berbanding dengan benda yang dia nak cerita. Kitab Mishkat ni sebenarnya Imam Al-Ghazali dia mentafsirkan surah An-Nur. Dalam Quran ada satu nama surah cahaya, surah An-Nur. Surah kita pun surah An-Nur, kenalah. Surah cahaya. Tapi bukan keseluruhan surah tu. Surah tu 64 ayat. Imam Ghazali dia tafsir dua ayat ni. Tu pun tak habis dua ayat tu. Sampai jadi satu kitab. Punya hebatnya Imam Ghazali dia tafsir. Sedap tafsirnya. Dan dia tafsir pula ilmu hakikat. Dia ambil ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-40. Dua ni. Dia tafsir sampai jadi satu kitab. Inilah hebatnya Imam Al-Ghazali mentafsir. Kata setengah orang, Imam Al-Ghazali ni memang dia ada karang kitab tafsir Quran. Katanya sampai 40 jilid. Tapi masa tentera Mongol serang Baghdad tu hilang. Mongol ni dia dapat perpustakaan Baghdad tu, dia buang semua dalam sungai. Sampai hitam. Sungai-sungai di Iraq tu. Kena dakwat tadi. Mungkin masa tu dah hilang. Jadi Imam Ghazali ni memang mahir. Dari mana datang kemahiran dia mentafsir ni? Yang ni kita kena tengok satu lagi kitab dia, iaitu kitab tentang ilmu laduni, Risalah Laduni. Kita pun pernah sentuh sikit-sikit lah. Dari situ kita faham dari mana datang kebolehan Imam Ghazali dia tafsir sampai sedemikian hebat. Dua ayat dia tafsir tu pun tak habis. Cukup satu kitab dan jadi kitab hebat. Kenapakah surah An-Nur ni sangat penting? Jadi nama pun surah cahaya. Macam manalah kita ni nak dapat cahaya kalau selama hari ni tak pernah baca pun surah cahaya. Surah cahaya tak mau baca tapi duk harap cahaya. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku cahaya, cahaya petunjuk. Tapi surah cahaya tak baca pun. Tak tahu pun apa maksud surah cahaya. Kadang-kadang tak tahu pun, oh dalam Quran ni ada surah cahaya. Buat kata satu orang ulama, doktor-doktor ni patut dia kena baca Quran. Lebih-lebih lagi surah manusia. Surah tentang manusia ada dalam tu. Kena surah Al-Insan, surah An-Nas. Kaji yang tu, baru dia lengkap jadi doktor. Yang doktor-doktor kita tak kaji yang tu kan. Dalam tu ada rahsia-rahsia di dalam tu.
Sama juga cahaya ni tadi. Punya naklah cahaya, ya Allah kurniakanlah kepada aku cahaya. Siap baca doa cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasara nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa qalbi nura wa ja'al. Ya Allah kurniakanlah cahaya kepada hati ku, cahayakanlah mataku, cahayakanlah pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku. Ini memang ada hadisnya. Surah ni, doa ni baca masa nak pergi sembahyang. Cahaya di atas dan cahaya di bawah, cahaya di depan, cahaya di belakang, cahayakanlah aku. Baca surah cahaya, baca doa cahaya. Tapi surah cahaya tak baca. Batuklah tak dapat. Saya tulis dalam tazkirah Facebook 32. Hidup dah lama tapi masih belum dapat cahaya. Usia makin tua tapi masih tercari-cari cahaya. Lebih malang lagi, ajal semakin tiba tapi tak tahu pun tentang cahaya. Macam mana nak dapat cahaya kalau tak pernah baca surah cahaya, surah An-Nur tu? Macam mana nak dapat cahaya kalau tak tahu maksud, tak pernah baca maksud surah An-Nur? Macam mana nak dapat cahaya kalau tak diusaha cari rahsia surah An-Nur tu? Macam mana nak dapat cahaya kalau tak diamalkan? Patutlah sampai ke hari ini, masih kelam. Patutlah sampai ke hari ini masih gelita. Jangan tunggu lama-lama. Nanti nyawa diambil oleh pencabut nyawa. Ketika itu menyesal tiada lagi guna. Cahaya segala cahaya, cahaya sebenar cahaya. Jadi balik rumah ni patat baca kan? Surah An-Nur kan? Paling kurang kita tengok apa maksud dia. Tu. Yang penting, yang pertama, kenapa surah An-Nur ni penting? Sampai kat Imam Ghazali dia tafsir. Nak dapat cahaya, kenalah baca surah cahaya. Walaupun bukanlah mesti. Siapa tak baca pun kalau Allah nak bagi, dapat juga. Ini usaha kita. Sebab yang kedua, pada ayat pertama dalam surah ni, Tuhan cakap macam ni maksud dia. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan. Itu perkataan. Dan kami wajibkan. Itu koma. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda yang jelas agar kamu ingat. Surah An-Nur ayat nombor 1. Surah-surah ni masing-masing ada keistimewaan. Tapi surah An-Nur ni Tuhan cakap, satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan. Kami wajibkan tu penting tu. Bila kita nak, kami wajibkan ni. Wajibkan apa? Kita pun tak tahu kan, kena tanya ulama tafsir. Tapi kita baca tu pun kita rasa bergetar. Ayat pertama tu dia cakap lah, surah ni kami turunkan dan kami wajibkan. Maksud dia penting benda dalam ni. Sebab tu Imam Ghazali dia sampai karang huraian tafsiran surah ni. Surah-surah yang lain mungkin ada kelebihan lain, tapi tak ada lah Tuhan kata kami wajibkan. Imam Ghazali menulis masa pembukaan kitab ni, pembukaan kata-kata pendahuluan kitab Mishkatul Anwar. Selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya bagi segala cahaya. Nabi Muhammad ni dia kata cahaya segala cahaya. Jadi siapakah cahaya segala cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad ni dikatakan cahaya segala cahaya? Perbincangan dia tu panjang. Kita cerita sekarang tak boleh faham. Kemudian di belakang. Kenalah belajar kitab ni lebih lanjut. Akan sampai masa dia. Kalau Nabi Muhammad ni cahaya segala cahaya, siapa pula cahaya sebenar cahaya? Cahaya sebenar cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah ni kita kata cahaya sebenar cahaya? Yang tu pun kena belajar kitab ni juga. Pelajaran akan datang sampai. Apakah keistimewaan kitab Mishkat ni? Kata Imam Al-Ghazali, masa orang minta dia tulis, tolong tulis, tolong huraikan kami tentang benda sekian. Jadi dia pun tulis kitab. Engkau meminta aku menyampaikan rahsia-rahsia cahaya ketuhanan. Rupanya kitab ni dia ada rahsia di belakang dia tu. Ikut kemampuan masing-masing. Di belakang, kalau habis kitab tu, dia nak cerita rupanya rahsia-rahsia cahaya ketuhanan. Maksudnya kitab ni kitab peringkat tinggi. Tapi nak dapat peringkat tinggi ni, dia kena selangkah. Macam kita kata dulu, tazkirah Facebook juga. Bila satu-satu orang tu dia datang nak belajar panjat pokok kelapa, kita jangan letak di tengah pokok ataupun kita letak di pucuk. Jangan. Nanti dia tak hati naik, tak hati turun. Letak dari bawah. Kamu mula dari bawah ni.
Kalau kamu ada kelebihan, kamu lari-lari lompat tak apa. Jangan kita pakai tangga, okey, duduk di tengah. Nanti dia tak reti naik, tak reti turun. Ataupun pakai kren ke, bubuh dia pucuk. Dia pun seronok, wah aku belajar ilmu hakikat, makrifat, aku semua duduk atas sekali ni. Paling cahaya Allah. Lepas tu dia tak reti turun. Masalah balik. Dia mula dari bawah. InsyaAllah sampai. Imam Al-Ghazali menulis, dan perhatikan hadis ini. Allah mempunyai 70 ribu hijab daripada cahaya dan kelam. 70 ribu hijab Allah ni daripada cahaya dan gelap. Sekiranya dia membuka hijab-hijab ni, maka keagungannya pasti akan menghancurkan sesiapa yang mengenalinya dengan pandangan. Ingat cerita Nabi Musa, dia nak tengok Allah, baru nak tunjuk je, bukit dah hancur. Dengan kita-kita sekali hancur kalau dia buka 70 ribu hijab. Apa benda hijab? Hijab ni biasa kita sebut tudung lah. Kalau dalam paper kan. Belanda mengharamkan pelajar berhijab masuk ke dalam universiti. Maksud dia halang orang pakai tudung masuk universiti. Hijab ni penutup ataupun tabir ataupun tirai ataupun penghadang ataupun sesuatu yang menghalang. Itu hijab lah. Maksud dia Allah dia ada 70 ribu hijab. Kedudukan kita dengan Allah ni dia lain-lain. Ada orang mungkin dia duduk 60 ribu hijab. Ada orang mungkin 60,201. Ada orang mungkin dekat 70 ribu. Dia lain-lain ikut makam masing-masing.